ini adalah bangunan utamanya, guys. Bangunan utamanya ini, Bendung Randu Gunting. Jadi saya mewakili masyarakat Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri PU, lewat Pak Menjuana yang sudah membangun Bendungan Randu Gunting ini, karena depan ini sangat bermanfaat sekali untuk kawasan tiga kabupaten Blora, Rembang, dan Pati. Hari ini dimulai untuk impounding ya, bagaimana biar airnya segera terisi. Nah, kami merencanakan tadi dengan Pak Kepala Balai untuk peresmiannya kita akan mengundang Pak Presiden sekaligus peresmian bandara. Kalau tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Nah pemirsa, kali ini kita berada di Bendungan Randu Gunting di wilayah Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Siang ini ada agenda peresmian pengisian air waduk atau Bendungan Randu Gunting. Kita akan melihat prosesnya nanti ya. Ini kita masih menunggu kedatangan dari Forkompinda dan juga tamu undangan lainnya. Infonya akan diresmikan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kita masih menunggu kedatangan tim Forkompinda. Nah ini jadi sebelum acara ini, petugas yang datang atau tamu-tamu yang datang ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Di situ disiapkan alat untuk cuci tangan serta ruang untuk antigen karena masih dalam suasana COVID-19.
secara hidrologis merupakan daerah yang relatif kering. Jadi ketersediaan sumber air relatif sedikit dibandingkan daerah lain, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kami memanfaatkan ini untuk Sungai Banyu Asin dibangun bendungan Tanjung Binti. Di mana bendungan Tanjung Binti ini merupakan multifungsi, jadi dia untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak. Kemudian dapat kami sampaikan Pak Bupati bahwa di sini pembangunan ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan Perpres 56 2018 dan perubahan yang terakhir nomor 3 tahun perubahan atas nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis. Kemudian dapat kami sampaikan di sini profil kegiatan untuk penggunaan pembangunan ini sumber dananya APBN 2018 sampai 2022 dengan biaya konstruksi mencapai 22. Namun ini target penyelesaian kami ini 30 Januari 2022, jadi lebih cepat kurang lebih 281 hari kalender. Kemudian untuk manfaat sendiri, dapat kami sampaikan bahwa untuk intensifikasi BI Gedung Sapen ini manfaatnya Kabupaten Rembang 630 hektar. Kemudian untuk retensi banjir di 25 ini mereduksi banjir sebesar 81,42 dengan area tereduksinya ini dihilir Pak, terserang ini di Kabupaten Pati dan Rembang ini 2.284 hektar. Sedangkan untuk air baku di sini bisa dimanfaatkan hampir 200 liter per detik, yaitu untuk Blora 100 liter per detik, Kabupaten Pati 50, Rembang 50. Kemudian kami juga menyadari bahwa dengan pembangunan bendungan ini bisa menaikkan muka air tanah. Jadi di sekitar lokasi ini akan memberikan groundwater recharge atau mengisi air tanah sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat melalui sumur-sumur mereka di sekitar lokasi bendungan. Kemudian untuk pariwisata, agrowisata. Kemudian ini Pak, untuk kondisi awal sebelum pembangunan. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kasih aplaus untuk penekanan sipil sebagai awal dimulainya pengisian awal bendungan Randu Gunti Kabupaten Blora. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Bupati Blora. Baik, untuk foto bersama terlebih dahulu.
Dijelaskan Pak terkait penutupan ini Pak untuk yang air. Jadi saya mewakili masyarakat Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri PU, lewat Paman Juwana yang sudah membangun bendungan Adu Bunting ini, karena depan ini sangat bermanfaat sekali untuk kawasan di Kabupaten Blora, Rembang dan Pati. Hari ini dimulai untuk imponding ya, bagaimana biar airnya segera terisi. Nah, kami merencanakan tadi dengan Pak Kepala Balai untuk peresmiannya kita akan mengundang Pak Presiden sekaligus peresmian bandara, lalu tidak akhir Desember di awal Januari nanti mengikuti waktu Pak Presiden. Tapi ini karena ini salah satu proyek nasional, tentunya kami berharap nanti bisa diresmikan oleh Pak Presiden. Pak, untuk keberadaan ini apakah untuk berapa kebutuhannya untuk Blora berapa Pak? Secara teknis ini Pak Kepala Balai bisa menyampaikan terkait dengan bendungan ini. Jadi memang ini bendungan multifungsi ya, jadi multipurpose. Yang pertama itu untuk konservasi sumber daya air. Kenapa? Karena Blora ini kan daerah yang mikro-ini. Jadi konservasi itu artinya mengisi daerah-daerah ini yang selama ini mungkin muka air tanah itu jauh sampai 100 meter dengan adanya kampung-kampung ini, sehingga muka air tanah kita naik. Sehingga nanti sumber-sumber masyarakat di sekitar itu juga punya dari 100 meter bisa menjadi 5 meter itu bisa diambil air. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah intensifikasi dari irigasi. Intensifikasi artinya adalah memang daerah irigasi sampai itu sudah ada, tapi selama ini intensitas tanamnya itu setahun itu tidak bisa dua kali. Itu Rembang ya? Masuk Rembang, itu 635 hektare. Jadi intensifikasi kita mensuplai tambahan air untuk pertanian di sawah masyarakat. Kemudian yang ketiga untuk penyediaan air baku. Itu memang yang utama sekali ya. Bang. Jadi ini nanti karena manfaatnya itu lintas kabupaten, sehingga nanti mungkin ada setingkat di atas seperti PDAB yang ada di provinsi, mungkin nanti PDAB melakukan pengelolaan, nanti PDAB nanti bersama dengan PDAM yang ada di beberapa kabupaten. Nah gitu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah untuk pariwisata ini. Nah kita lihat memang kawasan di sini kan lokasi wisata sangat berbatasan sekali, sehingga dengan adanya genangan-genangan air ini tadi, nanti pasti muncul lokasi-lokasi atau tempat-tempat wisata baru nanti. Jadi tampungnya dong? Total tampungan kita adalah 14,42 juta meter kubik. Ini pengisian ini dari hasil hitungan hidrologi kita, ini membutuhkan bulan. Kenapa satu bulan? Ini jauh lebih cepat daripada desain kita waktu awal dulu. Jadi ini pengaruh saat ini musim hujan, kemudian yang kedua adanya fenomena lanina, sehingga untuk pengisiannya cukup cepat nanti. Walaupun demikian, jadi pintu intake nanti tetap kita buka, sehingga batas di lokasi 70 kita tahan di 70, jadi tidak sampai naik sampai ke atas. Karena nanti kita mempertahankan itu supaya nanti saat kesinian di lokasi itu masih di angka 70, sehingga nanti kelihatan belum menang semua nanti. Sahabat, itu tadi tentang kegiatan liputan pengisian air pertama di Bendung Randu Gunting. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bisa memberi informasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga bisa selalu mengetahui info-info terkini dari channel Sahabat Al-Arif Blora. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dulu kontennya. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat. Salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.